Viral, Oga pilih ibunda, Cipung malah memilih Raline Shah. Ryanza Malik Ahmad alias Cipung disuruh memilih antara ibundanya, Nagita Slavina dan Raline Shah. Tapi menariknya, adik Rafathar Malik Ahmad itu bukan pilih sang bunda. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Mari kita simak beritanya berikut ini. Kelakuan Ryanza Malik Ahmad seringkali jadi sorotan. Kali ini Cipung buat netizen terbahak-bahak dengan kelakuannya. Menilik unggahan TikTok @rahmaku_23, mulanya Nagita Slavina menunjukkan dua foto. Satu foto dirinya dan satunya lagi adalah Raline Shah. Ryanza yang ada di pangkuan Raffi Ahmad pun sedari awal sudah menatap foto Raline Shah. Yang mana? Cipung pilih yang mana? Tanya Raffi Ahmad. Tanpa pikir panjang, Ryanza langsung menuding foto Raline Shah yang ada di tangan kiri Nagita Slavina. Pilihan Ryanza itu sontak membuat Raffi Ahmad dan para host yang lain tertawa. Sementara Cipung masih saja melihat ke arah foto Raline Shah. Di sisi lain, Nagita Slavina tampak tak bisa berkata apa-apa dengan pilihan putra bungsunya itu. Perempuan 35 tahun ini hanya dapat tersenyum. Hahaha, anaknya aja milih Raline, timpal Denny Cagur. Unggahan tersebut buat netizen berikan komentar yang beragam. Malah banyak yang sebut hal tersebut terjadi karena faktor keturunan. Bener-bener darah Raffi mengalir deras. Emoji tertawa, tulis netizen. Sebagai pengingat, Raffi Ahmad menikahi Nagita Slavina pada tanggal 17 Oktober tahun 2014. Setelahnya Nagita mengandung anak pertama dan melahirkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2015. Anak sulung mereka diberi nama Rafathar Malik Ahmad. Lalu Nagita kembali mengandung anak kedua, sampai akhirnya melahirkan kembali pada tanggal 21 November tahun 2021. Putra bungsunya diberi nama Ryanza Malik Ahmad.